Halo, selamat sore teman-teman. Kita kembali lagi di Rio Micro Fishing. Kali ini kita mau mancing lagi di sore hari. Kita mancing di embung, di apa namanya, kubangan, tepatnya di Desa Semawung. Di sini banyak ikannya wader. Tapi ini nggak tahu ini kita dapat atau enggak, soalnya kondisinya air itu udah mulai mengering, bos. Nggak kayak kemarin. Kemarin itu airnya bagus, hijau, ini sekarang udah mulai agak surut. Ya semoga aja nanti kita dapat wader yang lumayan besar-besar, bisa untuk menghibur diri kita dan menghibur kalian semua, oke? Pantau terus, jangan kemana-mana, langsung aja kita mancing. Mantap! Tarik dulu. Apa? Kan terbang, bos. Bukan. Dapat nih, bos. Ini namanya wader cakul. Tuh. Gemuk ikannya, bos. Mungkin ini ikan di sini saking banyaknya umpan, jadi saking banyak makanan jadi gemuk kayak gini nih, bos. Kita cari lagi yang lebih besar, bosku. Ini pasti masih banyak lagi yang lebih besar. Tuh, ikan keprek dengan size yang cukup besar. Ini tarikannya luar biasa ini, bos. Tuh, kelihatan gak? Tuh, mantep ini. Besar ini termasuk ini. Ini di sini masih banyak. Ini kita coba lagi nih, bos. Mantap. Just. Bagus banget warnanya, bos. Banyak semut ini, bos. Kita mulai diserang sama semut api. Mantep ini, bos. Tuh, ikan wader cakul dengan size 6-7 cm ini, bos. Rata-rata wader cakul di sini tuh ukurannya 6-7 cm. Ini Potius binutatus atau wader cakul. Ini dengan ukuran segini bisa mempunyai tenaga yang cukup kuda sekali ini, bos. Luar biasa. Seperti Lamborghini ini, kalau kita mancing ditarik Lamborghini itu rasanya kayak ditarik wader cakul. Mantap. Iban. Mana ini kok enggak ada Iban. Mana ini? Makan tuh. Panting yang ini dimakan ini kayaknya, bos.
Aduk. Ikan gabus, bos. Dapat ikan gabus, bos. Ini kita pakai umpan jangkrik. Dapatnya ikan gabus. Ini besar sekali nih, bos. Wah, ini sama tangan saya ini besar tangan saya, bos. Tuh, mantap sekali. Ini aja kita tangkap ini, bos. Nanti buat tuh temen ikan-ikan water itu, oke? Mantap. Kita lanjut lagi. Lock ya. Lanjut lagi, bosku. Di sana ikannya masih pada lapar bawah sana, bos. Dapat lagi, bos. Wah, ampun, Pak Ci. Ya, Bang Alek, besar Bang Alek ikannya. Wih, ternyata saudara ikan keprek ini, bosku. Wih, tuh besar ini, bosku. Wih, di atas 5 jari ini, bos. Ini ditarik ini tuh seperti ditarik KRL ini. Tarikannya luar biasa. Wek. Wih, mantap. Tipis banget, bos. Enggak mau nerus. Ada yang salah ini pasti, bos. Kita tarik aja. Oh, ada ikannya, bos. Ini umpannya kecil banget. Kita pakai umpan roti klik ini, bos. Langsung dimakan, bos. Sepertinya itu water pari itu. Water pari termasuk ikan perusuh kalau kita mancing water. Umpan belum turun udah disambar habis. Dimakan lagi, bro. Apa mungkin pelampung saya kedalaman, saya kurang tahu. Banyak ikannya makanya di dasar. Jadi harus agak dalam pelampungnya. Ini kalau sore ini udah mulai musim angin, bosku. Anginnya tuh kenceng banget. Jadi kita tuh kalau mancing kalau udah sore kayak gini musuhnya angin. Besar ini, bosku. Ini ikan keprek yang gemuk ini. Tarikannya seperti ditarik oleh tukang ojek ini, bosku. Kebantengnya pol ini, bosku. Bagus banget ikannya, besar. Oke, kita lanjut lagi, bos. Mumpung ikannya masih pada lapar. besar ini kayak yang tadi ini, bos. Wih kayak kuat sekali tarikannya, bos. Wih, tuh lari ke sana tuh. Wih
seperti ditarik oleh pesawat jet ini, bos. Wah, gila. Tambah besar ini, bos. Ini tuh besar sekali, bos. Water keprek atau tawes keprek ini adalah apa namanya target idaman para pemancing water ini, karena ini tuh tarikannya juga lumayan, ikannya juga gurih, enak, mantap, jos gandos pokoknya. Kita lanjut lagi. Mantap. Bos, dapat lagi, bos. Tuh, water cakul Putius barbodes. Tuh, binotatus ini, bos, bukan barbodes. Barbodes itu water sirip merah, atau kalau di sini sering disebut dengan morosoco. Terbang. Namanya Putius barbodes. Kalau ini binotatus. Ini pada mau makan ini. Semakin sore semakin galak ikannya, bos. Semakin cepet. Dapat lagi, bos. Dapat lagi, bos. Kecil tapi ini, bos. Lanjut lagi. Ini ikan keprek atau tawes keprek. Jadi ikan ini menjadi ikan terakhir kita hari ini. Karena ini juga udah mulai sore, sudah terdengar kumandang azan maghrib, jadi kita harus menyudahi mancing kita hari ini. Oke, bosku, kita lanjut mancing besok lagi. Pantau terus channel kita, Rio Micro Fishing. Kita nggak tahu nih besok kita mau mancing di mana. Nanti tunggu saja ya. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu mensupport kita, yang selalu mengikuti channel kita. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, saudaraku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam satu umbi, satu hobi.